kabar gembira bagi Anda yang mempunyai anak, saudara, sahabat yang baru saja lulus menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMP. Kini, SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo membuka pendaftaran untuk calon taruna dan taruni. SMK Pelayaran ini terletak di Jalan Dr. Ratu Langi nomor 15 Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo merupakan salah satu SMK terbaik di Indonesia yang membina di bidang pelayaran atau kemaritiman. Kamaludin SPD GR, Wakil Kepala SMK Samudra Nusantara Utama Palopo, mengatakan sekolah tersebut membina dua kompetensi keahlian, yaitu nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Kamaludin yang juga merupakan ketua panitia penerimaan siswa baru menyebut pihaknya telah membuka pendaftaran untuk calon peserta didik baru mulai tanggal 18 April hingga 31 Mei 2022 untuk gelombang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 1 hingga 30 Juni 2022 akan dibuka gelombang kedua. Kami dari SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo, salah satu SMK pelayaran yang membina bidang pelayaran atau kemaritiman di Indonesia, salah satu yang terbaik. Jadi di sekolah kami di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo ini membina dua kompetensi keahlian. Yang pertama adalah nautika kapal niaga dan yang kedua adalah teknika kapal niaga. Jadi untuk saat ini kami telah membuka pendaftaran untuk calon peserta didik baru mulai dari tanggal 18 April sampai dengan 31 Mei untuk gelombang pertama. Selanjutnya untuk tanggal 1 Juni sampai 31 Juni untuk gelombang kedua. Selain itu, dia mengatakan SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo telah mendapat status approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga legalitasnya tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo telah melahirkan alumni yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri yang tentunya telah mendapatkan penghasilan yang tinggi. Itu diterangkan saat ditemui Senin 25 April 2022. Sebagai informasi, sekolah kami adalah sekolah yang telah mengalami atau mendapatkan status approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga untuk legalitasnya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan alhamdulillah di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo ini telah mengeluarkan atau melahirkan alumni-alumni yang saat ini telah bekerja baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya telah mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jadi bagi adik-adik yang ingin menjadi pelaut yang handal, silakan gabung di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo. Oke, kemudian terkait dengan fasilitas, jadi nanti ketika adik-adik gabung di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo akan diberikan fasilitas seperti asrama sebagai tempat tinggal bagi yang berada di luar kota Palopo. Kemudian untuk pembelajaran difasilitasi dengan ruang simulator. Ada dua ruang simulator, yang pertama namanya Bridge Engine, di mana peserta didik akan dilatih untuk melakukan olah gerak kapal atau bernavigasi. Kemudian Engine Room Simulator, di mana peserta akan dilatih untuk melakukan start engine. Kemudian ada Lab CBT, untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan pelayaran juga disiapkan. Kemudian ada perpustakaan online juga dipersiapkan untuk memudahkan peserta didik mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan kemaritiman. Adapun fasilitas yang akan menunjang siswa selama belajar di sekolah tersebut yaitu ruang simulator, di mana ruang ini digunakan untuk melakukan simulasi untuk bernavigasi,
melakukan olah gerak kapal dan start again. Selain itu ada juga kolam renang di mana kolam tersebut akan digunakan untuk latihan renang. SMK tersebut juga menyediakan asrama bagi peserta didik yang tinggal di luar kota Palopo. Ada juga laboratorium komputer base test atau ZBT yang berguna untuk mengakses informasi terkait ilmu pelayaran dan perpustakaan online yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk menambah pengetahuan tentang kemaritiman. Untuk mendaftarkan diri di sekolah ini tentu sangat mudah. Calon peserta didik cukup membawa surat keterangan lulus dari sekolah asal, kartu keluarga, serta surat keterangan hasil ujian atau SKHU. Tak hanya itu, Anda juga harus membawa pas foto ukuran 3x4 yang berlatar merah untuk jurusan teknika kapal niaga dan berlatar biru untuk jurusan nautika kapal niaga. Ayo, tunggu apa lagi, sahabat Seruya, segera daftarkan diri Anda di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo untuk menjadi pelaut sukses. Untuk pendaftaran, jadi adik-adik bisa datang ke kampus SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo yang berada di Jalan Dr. Ratu Langi nomor 15B. Jadi adik-adik bisa menemui panitia yang ada di kampus. Kemudian juga bisa mendaftar dengan cara online. Kebetulan SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo memiliki website-nya sendiri. Kemudian ada link-link pendaftaran yang bisa diakses untuk melakukan pendaftaran. Adapun persyaratan untuk masuk ke SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo, jadi adik-adikku ini cuma bisa membawa surat keterangan lulus dari SMP, kemudian kartu keluarga jika memungkinkan, serta surat keterangan hasil ujian dari sekolah. Jadi cukup itu saja untuk sementara terkait dengan syarat-syarat untuk gabung di SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo, serta pas foto ukuran 3x4 berwarna merah untuk yang memilih jurusan teknika kapal niaga dan berwarna biru untuk yang memilih jurusan nautika kapal niaga.